Jangan menyimpan dua orang dalam satu hati. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari. Tapi orang tulus dan ikhlas tidak akan datang dua kali. Begitulah yang dikatakan janda anak satu ini. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang beliau, jangan ragu untuk melihat sedikit profilnya. Mungkin kamulah salah satu orang yang dicari beliau. Tapi sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya kamu pencet tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Biar tidak ketinggalan informasi Biro Jodoh terbaru di channel ini. Dan saya doakan, semoga Anda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesejahteraan, dan segera bertemu jodohnya di channel ini. Langsung saja, saya akan perkenalkan dengan salah satu janda anak satu yang sedang mencari pasangan hidup ini. Inilah postingan terbaru beliau. Jangan menyimpan dua orang dalam satu hati. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari. Tapi orang tulus dan ikhlas tidak akan datang dua kali. Aku sedang berikhtiar mencari jodoh mas, semoga ada yang berjodoh denganku. Kriteria yang aku cari adalah, pria yang sederhana, sopan, dan pekerja keras. Dan mau menerima keadaanku. Duda tua pun tidak masalah bagiku, yang penting tulus mau menerimaku dan mencintai anakku. Begitulah ungkapan Mbak Janda ini. Untuk kalian yang berniat untuk menjadikan beliau seorang istri, langsung sapa di kolom komentar. Semoga beliau berjodoh dengan Anda. Sekian.